tugas hari ni banyaklah orang tanya sama saya. Saya nak sebutkan di sini ya. Ada orang tanya, "Ustaz, kalau orang bertanya sama kita, kalau Nabi sebelah kananmu," ini kita sebut tentang tarik menarik ya. "Kalau Nabi sebelah kananmu, guru sebelah kirimu, mana kau pilih?" Ada orang tanya sama kita begitu ya. Dang lupa banyak orang tanya gini ya. Ya, maka kita kasih pendapat kita lah ya. Kalau guru sebelah kanan kita, guru Nabi sebelah kanan kita, guru sebelah kiri kita, mana kau pilih? Kau ikut Nabi ke ikut guru? Maka katakanlah kepadanya, "Yang aku takkan ikut ialah kamu." Apa punya soalan ni yang tak boleh dikemukakan ialah aku tak boleh ikut. Apa punya soalan? Kalau aku pilih guru, guru bawa aku kepada Nabi. Selamat. Aku pilih guru Nabi, Nabi akan suruh aku ikut guruku. Jadi kau pula macam seolah-olah Nabi dengan guru tu satu yang aku takkan ikut ialah kamu. Sebab kamu punya soalan tu membingungkan aku, memisahkan antara guruku dengan Nabiku. Sedangkan kalau aku ikut Nabi, Nabi akan bilang ikut guru. Kan Nabi suruh kita ikut guru. Firman Allah Ta'ala, "Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun." Tanya orang yang mengetahui, termasuklah guru-guru kita. Kalau kita tak tahu, macam-macam permasalahan. Bolehkah kita tahu macam-macam hadis Nabi tentang orang mengajar, fadilat orang mengajar, orang menunjukkan orang satu kebaikan. Nabi suruh kita ikut guru kita. Kalau kau ikut guru, guru bawa kepada mana? Bukan guru bawa kepada dia. Engkau bawa orang kepada engkau. Nabi tidak akan bawa, guru tak akan bawa orang kepada dirinya. Guru bawa orang kepada Nabi. Ya? Maka kalau orang tanya gitu, yang tak akan aku patuh, yang tak akan aku ikut ialah awak. Dan seorang awak inilah seorang yang tidak patut. Nak memisahkan. Macam orang bilang, kau taat kepada Allah ke taat kepada Nabi? Allah Ta'ala jawab, orang nak memisahkan Allah dengan Nabinya. Sedangkan kalau ikut Allah, ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Allah. Ha? Itu semua soalan-soalan yang begitu. Macam orang, saya mak lebih ke saya bapak lebih? Apa punya cakap? Kau kurang ajar dengan mak, bapak terpiling. Kau kurang ajar dengan bapak, mak terpiling. Sama, sama. Itu yang tak boleh jawab, itu soalan yang nak mempecah belahkan. Maka soalan itu jawabnya, anda bukan tak saya ikut. Sebab anda punya cakap ini menimbulkan kekeliruan. Nah, anda yang saya tidak akan ikut, yang saya ikut, mana-mana saya ikut. Anda punya soalan ini soalan meripik. Sebab kalau kita ikut Nabi, Nabi suruh aku ikut guru. Aku ikut guru, bawa apa-apa kepada Nabi. Tidak ada masalah lain. Macam yang ada orang suka tanya soalan tauhid. Itu pun soalan yang tak bagus. Soalan, na'udzubillah, silap-silap tak bagus sama soalan itu. Allah sifatnya Maha Qudrah, Maha Kuasa. Namun Allah sifatnya Maha Esa. Kalau betul Allah Ta'ala Maha Qudrah, Maha Kuasa, mampukah Allah Ta'ala ciptakan satu Tuhan yang seumpama dengannya? Cuba jawab. Apa punya soalan ni? Bermakna kalau Ta'ala ciptakan satu Tuhan dan dua Tuhan. Apa punya cakap ni? Dan kalau kita bilang, tak ada, maknanya Tuhan tak mampu. Apa punya soalan? Kita bilang, jawapannya apa? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Yang tak bolehlah soalan awak. Soalan awak tak boleh ditanya. Sebab soalan awak tak boleh ditanya. Kerana mencabar sifat-sifat Allah Ta'ala. Mencabar sifat Allah. Membuat orang membatalkan iman terhadap salah satu daripada sifat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Yang tak boleh awak. Yang tak boleh awak punya soalan yang tak boleh ditanyakan. Maka tak ada jawapannya lah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Itu jawapan bagi soalan awak. Begitu ya. Jadi yang ada orang suka tanya-tanya gitu, itu semua soalan-soalan yang menimbulkan kecelaruan bagi masyarakat, bagi orang yang ditanya. Dua tiga hari ni banyak pula orang, "Ustaz, kalau orang tanya gini apa kita nak jawab ke?" Ya, tak semestinya jawab direct soalan gitu. Kau jangan jadi bodoh. Kadang orang yang tanya tu dia nak perangkap kita. Kita jawab kanan salah, jawab kiri salah. Ditelan mati mak, diluah mati bapak. Kalau kecal orang yang tak peduli mati mak ke mati bapak. Maka jangan kau ikut dia. Kau ikut dia kau mati mak, dan kau ikut dia kau mati bapak. Maka kau jangan ikut dia, orang yang tak kisah mati mak mati bapak. Kau jangan. Kau nak selamatkan mak bapak dia, kau laden. Dan tak semestinya setiap orang soal kita mesti mampu jawab ya. Tak semestinya. Dan tak semestinya kalau kita tak jawab tu bermakna kita bodoh dan kita salah. Dan pahaman dia betul. Anak tanya sama dia, bagaimana jawapannya? Who are you to question me? I'm not answerable to you. Tak semua. Nanti buat ni semua. Mana dalil? Mana dalil? Siapa kau nak tanya aku? Kau mufti kah? Kau sultan kah? Siapa kau nak tanya aku? Siapa kau nak tanya aku? Tak semestinya setiap orang yang tanya kita, kita mesti jawab. Dan tak semestinya kalau kita tak jawab tu bermaknanya kita salah. Tak semestinya. Awak mau jawapannya? Cari sendiri nanti awak jumpa. Habis cerita. Begitu ya. Kadang orang suka tanya yang tidak-tidak. Dan tidak mesti setiap soalan mesti ada jawapannya. Boleh kita baru mantap. Tidak. Kadang-kadang kau tolak soalannya dua-dua. Tidak ini, tidak ini. Dia ini yang kau kerjakan. Begitu ya. Kenapa? Begitu. Kalau perlu tampung, pelan-pelan lah. Gitu okay lah. Macam nak tampung lah. Tapi kerana adab kita tak kasih tampung orang sembarang. Ada kasus yang
tak payah soalan itu, tak payah diladeni. Awak ladeni bingung. Ha, tolong apa ini internet ya? Ha, tolong apa sebarkan kad dia. Kalau orang bertanya nak ikut guru, nak ikut Nabi, bilang yang saya tidak akan ikut anda. Kerana apa, soalan anda ini soalan yang tidak wajar dikemukakan. Kerana apabila saya ikut Nabi, Nabi arahkan saya ikut guru. Dan banyak hadis Nabi menunjukkan begitu. Dan kalau saya ikut guru, guru saya orang yang amanah, pasti bawa saya kepada Nabi. Takkan guru saya bawa saya pada diri dia sendiri pun. Guru saya pasti bawa saya dengan ajaran Nabi, bawa saya kepada Nabi. Dan sama-sama kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tak, kedua-duanya, jawapannya, yang tak boleh ikut ialah anda yang saya tak boleh ikut. Kerana anda cuba nak misahkan Nabi dengan umatnya. Dan guru saya itu umatnya. Dan Nabi sayang umatnya. Ya, baik, sedikit komen ya, apa yang kita cakapkan tadi, pilih guru. Sebab itu cara, wallahu'alam, mungkin anda punya pilih cara guru, anybody also you can choose. But for us it's not. Bagi kami dari awal nak cari guru, kami tak sembarangan orang kita ambil buat guru. Daripada awalnya, kami ditunjuk oleh bapa kami yang mengenal guru-guru itu macam mana. Kami ditunjuk oleh guru kami yang mengenal ciri-ciri guru-guru itu macam mana. Adab guru, akhlak guru, keprihatinan guru, guru yang membawa timbul pesan pada hati kami, guru yang bawa takwa kami kepada Allah, guru yang mencontohi sunnah Rasulullah SAW, guru yang berakhlak mulia, guru yang kami confirm dia sambung kepada guru, sama guru kepada Rasulullah. Maka kami ikut guru ini tidak ada masalah, kerana guru ini pasti bawa kami kepada Nabi kami dan Tuhan kami. Guru anda kami tak tahu. Kerana cara anda cari guru, just anybody that can give high ranking, that anybody can give you good salary, that anybody can promote your certificate, that kind of guru, I do not know. We never get that kind of guru. Huh? Our guru is different from your guru. Maybe you ask that because your guru never bring you to Nabi. No, our guru bring us to Nabi. And your guru is not being appointed by Nabi. Our guru being appointed by Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما حبكم